Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Widi Malawi Channel. Saat ini saya berada di Desa Transmigrasi Manggala, mengunjungi saudara di sini. Inilah suasana di Transmigrasi Desa Manggala. Suasananya sepi. Ini Desa Transmigrasi tahun 1996. Sudah jarang kita temui bangunan lama. Semuanya bangunannya sudah berubah. Di Tiang Tuban sekarang berada di Kalimantan, berperantau di Kalimantan, transmigrasi di Manggala. Sama orang Tuban juga yang sudah puluhan tahun di Kalimantan. Masih suasana lebaran. Hai. Ini namanya apa? Ketupat. Ketupat. Ini namanya lepat. Makannya pakai sambal. Ini tradisi orang Melawi. Ini khas orang Melayu banget. Makan, guys. Dengan rendang sambal. Ini abang jangan orangnya, aku enggak pakai kerudung. Panas, guys. Inilah. Itu buah sawo. Nyolong di mana nih? Ini angus sawo. Ketupat. Ketupat ketan, ketupat pulut khas. Siapa namanya itu? Kabupaten Melawi. Ketupat Lau kah namanya? Ketupat Lau. Ini apa? Ya Allah, rendang. Rendang kita cuma bumbune poang iki lho. Oh, satu iki mau iso iki ge enek sate. Wow. Kali ini ada pesona apa, Pak? Ini kurung ini. Enak yang keras. Ya, ketupat ketan. Campurannya apa? Rendang.
rendang. Rendang. Apalagi ini? Sambal goreng kentang. Sambal goreng kentang. Kentang crispy. Kentang crispy. Hah? Sambal goreng kentang crispy. Dan Rani. Rani. Bumbu sate. Ini masih gratis guys. Yang Rani, lihat. Bagi anda yang cowok-cowok yang mau ada yang minat, wah hubungi nomor di bawah ini. Tunggu ya, tapi harus izin beliau. Ini bebeknya. Ketepat bulut. Kak, pelan-pelan. Campur rendang sapi. Rendang sapi bumbunya. Ini makanan khas Kalimantan saat Lebaran. Kalau Lebaran banyak kita temui di setiap rumah. Ini enggak sesuai dengan masjidnya. Bapak saya. Atau orang tadi ada baik tadi. Aku makan dari makanan. Kami ada. Ada, Bang.